Ayol, sedikit ini kejutan kayaknya. Bener nggak Farul, kejutan nih buat Mimi? Kan dibilang Mepa Farul lagi tugas di Dili, entah nyusul entah enggak katanya. Kita awalnya kita nggak, aku nggak mau datang. Kenapa? Gak ada waktu untuk datang. Tapi pikir-pikir ya, kalau karena Mimi konsernya konser besar ya, mendingan aku bawa anak-anak sekalian. Terus pertamanya kan aku larang anak-anak juga nggak boleh dibawa kan. Iya. Mimi sedih-sedih gimana gitu. Bentuk support ya bang. Kita mau kesana dulu. Siap-siap Pak Rol. Kira-kira reaksinya Mimi gimana ya Pak Rol ya? Kaget. Ini kejutan yang kira-kira reaksinya seperti apa? Gak tau kalau misalnya nggak ada yang bocorin sih pasti kejut. Okay. Sana ya. Sana Parau. Sana Parau. Sana Parau. Kata MJ ini mau ke Susmira. Pak. Sini kan katanya mau lihat dia. Hai, ya Allah.
surprise. Gak surprise ini. Tawannya bingung. Lu kita main. Oh ya Allah, 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 aduh, ngapain seharian sama suami nih. Ayo masuk, kita pas kan? Asistennya yang di Bali nelpon-nelpon saya, ini gimana nih Hotel Mulia udah di booking, Bapak gak jadi datang. Mana saya tahu orang saya lagi di Malaysia. Itu udah disuruh sama Rao. Terus kayak gini, yaudah ibu telepon Bapak gimana pasti, situ aja telepon Kartono. Telepon suster-suster gak ada yang deliver. Mimi meradang. Oh pura-pura les ya, oh emang semuanya rata-rata disuruh acting. Jago acting ya Mimi ini Mbak Dewi. Enggak, mereka udah mulai terbiasa karena suami saya emang suka begitu kan. Gitu loh, cuman terus marah-marah. Tadi kedua kalinya. Bukan. MJ kalau marah-marah pun enggak ada. Tapi saya telepon Bapak tuh nadanya udah nada luar negeri, pikir kan. Tapi kalau misalkan saya enggak ada persiapan apa-apa. Apa mungkin karena kalau telepon timur kan emang bunyinya luar negeri. Kalau kamu bohongin mami, iya. Bohongin mami juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.